teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di hari Senin menuju kantor. Ini kira-kira tuh jam 7 kurang 5 menit dan diperkirakan 10 menit lah saya menuju kantor, karena saya di depan rumah makan Kaki Nengrasa atau depan SPBU Padalarang atau depan oleh-oleh Bandung Wendy. Nah, di depan saya itu sudah nampak kepadatan yang menuju arah tol Padalarang, dan saat ini dari Bandung menuju Cianjur nampak kosong, dan ini dari arah Cianjur menuju tol saat ini ramai karena pada hari Sabtu, Minggu, Senin semua masyarakat warga Bandung Barat dan sekitarnya melaksanakan libur panjang Imlek, dan saat ini juga ini teman-teman untuk kondisi di situ jalan Nasional 3 tepatnya depan DPRD Kabupaten Bandung Barat saat ini padat sekali, dan ini kalau lihat di map itu Google Map itu merah menuju arah Batu Jajar, arah Cimahi, dan menuju arah tol Padalarang. Oke teman-teman, untuk sementara saya sampaikan informasi dari seputaran depan DPRD Bandung Barat saat ini terpantau padat sekali, dan ini motor-motor juga saat ini yang mau menuju sekolah, menuju pekerjaan, dan menuju tempat usahanya. Dan saat ini juga banyak truk-truk dan mobil-mobil serta motor kecil terus menyemuti jalannya di Nasional 3 ini. Teman-teman, terpantau dari depan juga saat ini juga ramai para pengendara. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini, selamat menjalankan aktivitas di hari Senin Selasa ini di tanggal 24 Januari 2022. Semoga kebahagiaan menyelimuti semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dari informasi lalu lintas Jalan Nasional 3 Tagog Padalarang, saya menyampaikan Jen Latif Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau putar balik dari depan pos Giro ini Padalarang. Saya akan putar balik menuju pasar. Dan ini teman-teman, kondisi macet, barangkali saya akan terlambat ke kantor, jadi saya putar harus ke arah ke pasar. Oke, ikuti saja teman-teman. Teman-teman, kondisi serupa juga saya tahu bahwa kondisi ini tidak bisa masuk ke tol arah Padalarang pakai motor. Saya akan putar balik teman-teman tuh, kondisi ini. Saat ini saya pakai mau ke arah pasar. Oke, teman-teman, ikuti saja terus kondisi di hari Selasa ini. Dan ini perlu secepatnya kita antisipasi kemacetan ini dengan memakai jalan alternatif flyover, atau kita pakai jalan alternatif lagi. Oke teman-teman, selamat bekerja.